guys, kita kali ini akan unboxing TV Kuka 43 in TV Android. Sebenarnya datangnya dua Kuka 43 dan Changhong 32 in, tapi kali ini saya akan mereview Kuka 43 in dulu. Ini layarnya cemong enggak apa-apa ya? Kenapa enggak ini yang di bawah? Di bawah muat. Ada kali di kantong lain. Ini bunda kena nggak ya? Jangan itu. Terus itu kalian di kurang itunya kali nyakalin yang pakai nyakalin boleh Changhong. Pencetannya di bawah ya? Ini gak ada pencetan. Gak ada. Cuman on off doang kan? Iya. Semuanya di remote kan?
Makanya rambutnya jangan sampai rusak. Terus kalau rusak beli ada ya? Iya. Ini dia kartu garansi manual book. Oke, kita hidupkan. Ini dia penampakannya. Lumayan besar sih, 43 in. Gede banget. Kita konekkan dulu ke WiFi, masukin password seperti biasa. Setelah connect baru kita scan channelnya, TV channelnya, analog dan digital. Tunggu hingga 100%. Antena ini. Kalau misalnya emang kamu mau apa kamu buat aku? Bisa nggak di atau beberapa yang lebih memilih untuk potong? Tapi bentuknya jadi aneh ya. Bentuknya beda. Bersih ya. Keempat, hidangan kalian ya, tantangan khas mak.
dimana kalian harus membuat 2 dish, 1 sweet dan 1 savory. Apa aja menunya? Nah, voice note YouTube. Kesimpulannya, TV Kuka 43 ini keren sih, ukuran layarnya besar, murah. Jadi ini TV Android sama seperti handphone, apa aja ada aplikasinya. Cuma kekurangannya itu tidak bisa output audio langsung ke speaker. Assalamualaikum. Dibutuhkan audio converter terpisah, nanti akan kita review lagi. Saya sedang memesan konverter audionya.